If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me. Oke, teman-teman. Hari ini Pak Kim menjaring ya. Menjala. Nih, menjala udang. Ini dengan teknik umpan ubi yang kawan ya. Ini ubinya tadi sudah dikupas-kupas ya. Mudah-mudahan ada ya. Ini lemparan pertama. Ditimbang-timbang. Apakah ada Zong? Oke, belum ada poin ya kawan-kawan ya. Ini lemparan pertama, terus saya rasa tadi bukan pancang kita tuh. Gak ada umpan rasanya tadi tuh Pak Gim. Umpannya ubi putih ya kawan ya. Nih udah dikupas-kupas tadi ya. Habis itu dicolok Pak Kim ke dalam air tuh. Udah merah mata Pak Kim kawan-kawan. Oke, yang selanjutnya ya. Pak Kim coba lagi ya guys. Tuh sasarannya kayu yang paling kecil. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brain. Apakah ada? You don't ever want to set me free. Oke, belum ada poin juga ya, guys. Oke, ini umpan yang ketiga ya, yang dipasang di bawah air tadi ya kawan-kawan ya. Ini umpan yang ketiga ya. Jadi untuk pemasangan umpan tidak kami video kan guys, karena terlalu lama kan prosesnya. Jadi di jaring, di jalannya tentang umpannya ya Pak Kim ya? Iya, yang kedua kita jauh-jauh ya? Terlalu lebar mengembangkannya. Yang penting pas dekat umpan. Pas umpan aja kita. Oke, oke. Hup. Oh, itu lain tuh Pak Kim. Kepiak nih Pak Kim. Iya. Tawa apa? Tawa seekor putih. Tawa seekor merah ya Pak Kim ya. Kepiak ya. Ini kalau sebesar ini udah enak dibakar nih Pak Kim. Biar sama mana dia pergi. Nih ya. Nih. Ini bukan target ya kawan ya. Ini ikan tawas ya. Bibirnya pun merah Pak Kim. Habis begincu dia nih Pak Kim. Oke. Okay. Guys, nah ini Pak Kim mulai melempar jalanya di situ ya. Oke. Okay.
terlalu ribut guys, kayaknya udangnya udah beramburan guys. Nah ini dia, ini tandanya guys, tanda yang bakal mau dijala Pak Hakim ya. Ini dikasih kayu, di bawahnya tuh dipasangkan umpan tadi guys. Oke, itu lengket Pak Hakim. Waduh, terpaksa masuk Pak Hakim. Lengket kata Pak Hakim. Kayu aja di bawahnya Pak Hakim. Oke, lagi ya. Tuh yang di pinggir tuh ya. Jalannya dilempar arah sana tuh karena itu udah jadi tanda. Karena itu tiang itu tuh ada dipasang umpan ya. Oke, Pak Hakim coba lempar ya. Aduh, ada kabar nih, Mak. Aduh, nih. Iya. Aduh, alhamdulillah. Udah nampak ya. Nah, contoh barang teman-teman ya. Contoh barangnya ya. Lumayan juga kabar. Oke, alhamdulillah. Pasti awas, pancang ya. Yang ketujuh tadi Pak Kim. Awes satu ya. Oke, kita buka dulu ya Pak Kim. Nah, itu dia kawan-kawan. Besar babon ya. Capitnya kok satu Pak Kim? Makan ikan teman. Oke. Oke, oke. Kentawes. Up, coba lihat wajah Pak Hakim dulu. Oh, udah bisa senyum dia teman-teman. Kalau ada contoh barang kita tetap senyum selalu. Nggak ada pun senyum ya Pak Hakim. Untuk penonton apa yang enggak ya Pak Hakim? Iyalah. Senyum itu ibadah kata Pak Hakim guys. Agak berat kalau banjir ini, susah ya Pak Kim ya. Susah. Berat nggak, masalah. Berat masalah ya. Pak Danu. Pak Danu gitu juga lah katanya. Kalau lagi banjir ini berat masalah katanya. Ini Pak Hakim kalau nggak ada bawa ikan pulang tuh kacau tuh kawan. Namanya berumah tangga kayak gitulah teman-temannya. Babu bun. Ini yang dapat sama Pak Hakim. Lobster nih Pak Hakim. Lobster. Besar Pak Hakim. Udah berdaging nih Pak Hakim. Dah. Dah ya. Nah di sini tadi dapatnya kawan. Ini pancang yang ini ya. Yang ini tadi nih sakit juga tuh Pak Kim. Sup ya ya. Gila kawan-kawan. Mentara. Mentara ya, lumayan lah. Udang ada berapa ekor, ikan ada berapa ekor ya Pak Kim? Oke, itu yang satu lagi itu ya. Coba lagi sama Pak Hakim.
Rasanya ada Pak Kim? Ada rasanya. Lobster juga. Hampir sama lah tangannya besarnya itu. Wih, itu babon bukan lobster itu Pak Kim. Ini ugal nih Pak Kim. Oh, hampir sama tangannya. Panjang tangannya Pak Kim. Biru. Biru merona ya. Tangannya ada berdaging dia Pak Kim. Tung dulu jepitnya. Lapor ruas. Babon melawan. Ini pegangnya loru. Hup. Dan tanggal sekolah. Hup. Ntar lu ya. Jepit laku. Jepit laku. Itu dari jepitnya tuh tangan Pak Kim tuh. Berdarah. Nah. Tuh. Liko je pilih eh. Mana bisa lagi. Angkat Pak Kim, angkat badannya Pak Kim. Ah, itu mantap. Oh. Oke, besar ya. 1 meter. 1 meteran, capitnya aja. Oke, terlanjut ya Pak Kim ya. Lanjut dah, sampai sore kok kan. Ini masuk ya. Reso dulu beko ada orang tambuk beko kecewa beko eh teman-teman. Ko cari juru wa beko ke okay, lah pai. Oke, lanjut. Lanjut dari.